Guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas perkembangan bahasa Indonesia di Thailand. Kita tahu banyak sekali mahasiswa Thailand yang kuliah di Indonesia dan otomatis mereka belajar bahasa Indonesia. Tapi di Thailand sendiri, bahasa Indonesia juga berkembang pesat. Ada video menarik mengenai hal ini. Yuk, langsung kita simak ya. Tokoh-tokoh Melayu Malaysia yang suka berhalusinasi mungkin sekarang sedang pusing tujuh keliling. Mereka sering gembar-gembor bahwa bahasa Melayu telah mendunia. Mereka juga mengklaim bahasa Melayu di negara-negara lain, termasuk di Thailand. Yang mereka klaim sebetulnya bahasa Melayu kampung atau bahasa Melayu untuk percakapan sehari-hari. Adapun Indonesia menyebarkan bahasa Indonesia baku di banyak negara, termasuk Thailand. Dan kini bahasa Indonesia berkembang pesat di Thailand. Negara ini juga membedakan sekaligus memisahkan antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Malaysia tidak punya program bahasa Melayu untuk penutur asing. Adapun Indonesia sudah puluhan tahun mengadakan program BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Di Thailand terdapat puluhan lembaga yang menggelar program BIPA. Selain itu, bahasa Indonesia juga diajarkan sebagai mata kuliah pilihan di sejumlah universitas di Thailand. Nah, berikut ini adalah pengalaman seorang dosen di Universitas Songkla yang mengajar bahasa Indonesia di sana. Saya Tati Ekawati, salah seorang warga negara Indonesia yang bekerja dan tinggal di Thailand. Pekerjaan saya seorang dosen di salah satu universitas negeri di Provinsi Songkla, Thailand bagian selatan. Menjadi seorang dosen itu susah-susah gampang ya, karena harus bisa menghadapi situasi lingkungan yang baru. Namun demikian, seiring berjalannya waktu, semua jadi terbiasa. Dan inilah cerita saya. Dari rumah makan, jalan lurus, ada perempatan, jalan lurus, ada belokan, belok kanan. Jalan lurus, ada belokan, belok kanan. Berhenti. Hotel Merdeka ada di samping kanan. Oke, jadi pertama kali saya datang ke Thailand tahun 2001, sekitar bulan Mei. Jadi tidak terasa sudah 22 tahun saya berada di Thailand. Nah, sekitar tahun 2003 sampai 2012, alhamdulillah saya mendapat kesempatan untuk mengajar di berbagai tempat. Misalnya di lembaga pemerintah Thailand, di perguruan tinggi, dan juga di sekolah-sekolah maupun organisasi. Nah, tawaran itu datang dari berbagai pihak, antara lain ada yang datang dari Konsulat RI Songkla melalui staf Pensosbudnya menghubungi kepada saya. Dan juga ada tawaran yang datang dari teman saya, mengajar apa, macam-macam. Jadi tergantung permintaan waktu itu. Ada yang mengajar kelas gamelan. Iya, gamelan itu kebetulan kan di konsulat itu ada seperangkat gamelan Jawa. Kemudian ada yang minta kelas tari waktu itu. Kemudian ada juga yang minta belajar bahasa Indonesia. Nah, salah satu universitas yang waktu itu meminta saya untuk memperkenalkan bahasa Indonesia adalah Songkla Rajabhat University. Di mana saya diminta untuk memperkenalkan bahasa Indonesia itu di kelas bahasa Melayu. Saya hanya mengisi waktu itu 5 hari saja, dan itu setelah itu selesai. Kemudian saya melanjutkan aktivitas untuk mengajar di sekolah lain. Nah, alhamdulillahnya, selang beberapa bulan setelah itu saya dikontak lagi sama Songkla Rajabhat University melalui salah satu dosen di sana, menghubungi saya dan meminta saya untuk melamar menjadi dosen di universitas tersebut. Nah, alhamdulillah saya diterima menjadi dosen di sana sekarang. Oh, Ibu nih sebenarnya tuh dosennya tuh mata kuliah bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Iya. Waktu dulu saya memperkenalkan pertama kali mata kuliah bahasa Indonesia tuh belum ada. Belum ada. Belum ada. Nah, setelah saya mendaftar di sana, menjadi dosen di sana, akhirnya dibukalah mata kuliah bahasa Indonesia itu sebagai mata kuliah pilihan di Songkla Rajabhat University. Oh. Itulah guys, pengalaman Ibu Tati tadi menarik sekali ya. Rupanya beliau sudah mengajar bahasa Indonesia di Thailand selama bertahun-tahun. Pengajar dari Indonesia seperti Ibu Tati lumayan banyak di Thailand.
Tapi sekarang semakin banyak pula dosen bahasa Indonesia dari orang Thailand sendiri. Sebelumnya, mereka telah belajar bahasa Indonesia di Indonesia lewat program beasiswa. Ini membuat bahasa Indonesia semakin berkembang di Thailand. Yuk, kita simak lagi ya videonya. Oh, jadi sekarang di Songkhla Rajabhat University sudah ada mata kuliah pilihan bahasa Indonesia. Betul. Dari 2013. Dari 2013. Iya. Kalau untuk dosen pengajar bahasa Indonesia itu di Thailand itu banyak nggak sih Bu orangnya? Khususnya di bagian selatan kita ini gitu. Iya, waktu saya pertama kali ke sini untuk pengajar bahasa Indonesia itu belum banyak, Mas. Belum banyak. Iya, mungkin kalau bisa dihitung dulu itu kurang dari 10. Nah, sekarang itu dengan semakin majunya perkembangan zaman dan semakin banyaknya kerjasama antara Indonesia dengan Thailand, banyaknya kerjasama sekolah-sekolah, perguruan tinggi antara Indonesia dengan Thailand, itu banyak sekali kelas bahasa Indonesia itu yang dibuka. Ada yang sekolah-sekolah itu membuka kelas bahasa Indonesia, kemudian perguruan tinggi juga banyak yang membuka kelas bahasa Indonesia, bahkan kursus-kursus itu banyak sekali dibuka. Sehingga dengan demikian banyak sekali dosen-dosen atau guru-guru dari Indonesia yang mengajar di sini. Dan loh, sekarang banyak sekali. Sudah banyak sekarang? Iya. Oh, berarti kita patut berbangga juga ya. Betul. Di Thailand di bagian selatan sini kan banyak yang menggunakan bahasa Melayu ya, warga negara Thailand yang bisa bahasa Melayu. Tapi dengan banyak penutur bahasa Melayu di bagian selatan Thailand ini tuh mempermudah pengajaran bahasa Indonesia kita nggak sih Bu? Sebagai ibu, sebagai dosen gitu. Iya, sedikit banyak bisa membantu. Itu karena kata-katanya kan sebenarnya itu mirip. Jadi ketika kita menjelaskan kosakata bahasa Indonesia itu, mereka sebenarnya juga paham bahwa kata itu sebenarnya seperti apa yang dipakai dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi misalnya kita menerangkan angka nih 1 2 3 4 5 6 7 8 10 itu kata yang dipakai di dalam bahasa Melayu Yawi itu mirip-mirip. Jadi ketika kita menjelaskan tuh mereka sebenarnya sudah tahu gitu bahwa sebenarnya duo itu ya dua, iya, tigo itu ya tiga. Iya, bile itu ya 9. Mereka sebenarnya sudah tahu, tapi karena dipakai tiap hari menggunakan aksen bahasa Yawi, ya mereka menggunakan kata bahasa Yawi tersebut. Pengajaran bahasa Indonesia di universitas di Thailand itu seperti apa sih Bu? Ada nggak kayak contoh? Baik, sebelumnya saya jelaskan bahwa mata kuliah bahasa Indonesia di Songkhla Rajabhat University itu merupakan salah satu mata kuliah pilihan seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Mereka mengambil mata kuliah itu pada tahun-tahun pertama. Materi yang diajarkan adalah materi bahasa Indonesia untuk penutur asing. Jadi tidak sama dengan materi yang kita dapat sewaktu kita sekolah di sekolah menengah ataupun perguruan tinggi. Nah, materi-materi ini kita selipkan juga dengan budaya Indonesia. Budaya dan bahasa memang dua hal yang tidak bisa dipisahkan ya. Dalam pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing itu kita sebagai pengajar itu mempunyai dua posisi, yaitu posisi sebagai pengajar dan juga posisi sebagai duta bangsa. Duta bangsa untuk memperkenalkan Indonesia di mata dunia. Begitulah guys pengalaman Ibu Tati mengajar bahasa Indonesia di Thailand. Kita juga bisa lihat tadi bahwa pengajaran bahasa Indonesia di Universitas Thailand dipisah dengan bahasa Melayu, karena bahasa Indonesia memang berbeda dengan bahasa Melayu. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.